Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Video kali ni aku nak review kat korang Anthem Jacket Malaysia 2018 keluaran Nike. So yang korang nampak di depan ni ada dua versi, iaitu copy ori dan original daripada Nike. Okey, untuk Anthem Jacket ni menggunakan bomber collar. Untuk copy ori kita boleh lihat di belakang label produk ni, jacket ni bersaiz L dan diperbuat daripada China. Pada zip jacket ni korang boleh lihat ianya kosong dan bahagian belakangnya pun kosong. Tidak ada apa-apa. Okey, korang boleh tengok lencana FAM dan logo Nike adalah sulam. Untuk pengetahuan korang, untuk jaket kopi ori ni, lencana FAM ni saiz dia lebih kecil sikit, iaitu tingginya 7 cm, manakala logo Nike Swoosh lebarnya 6 cm. Zip poket kanan dan kiri pun ada. Sama juga zip poket kanan ni kosong. Begitu juga zip poket di bahagian kiri. Okey, kat bawah ni ada authentic tag. Apa yang aku suka pada jaket ni, dia menggunakan template Nike Vapor Knit. Lengan kanan dan kirinya ada garisan zigzag. Memang nice lah. Kat lengan bawah ni ada thumb hole. Kainnya agak tebal berbanding original daripada Nike. Okey, ini adalah bahagian belakang jaket copy ori. Bahagian lengan kiri dan kanannya bersambung antara satu sama lain. Dan last kali, untuk pengetahuan korang, jaket kopi ori ni cutting di bawahnya lurus. Kita ke Anthem Jacket Original by Nike. Di label produknya tertulis dry fit size M, made in Indonesia. Di zipnya pula korang perhatikan betul-betul. Ada corak dan ada logo kecil Nike. Ni tag label original ada barcode, serial barcode dan mens. Untuk original logo Nike juga sulam. Lebarnya adalah berukuran 7 cm. Manakala logo FAM tingginya berukuran 8.5 cm. Untuk info, Nike telah tetapkan untuk original standard, ukuran logonya adalah sama. Okey, samakan ukurannya dengan jersey pasukan kebangsaan kita. Seterusnya adalah zip pocket. Aku nak tunjuk kat korang yang zip pocket kanan original ni ada tulisan YKK. Begitu juga di bahagian zip pocket kiri. Kalau tengok, ada juga tulisan YKK ni. Ujung di bahagian bawah kiri ni ada label authentic football, sama macam kopi ori. Di bahagian dalam jaket ada label made in Indonesia. Ada bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Korea. Dengan bahasa Malaysia. Berbeza dengan jaket kopi ori. Okey, last kali tidak ada beza dengan kopi ori di bahagian belakang.
Cuma aku nak beritahu kain original ni lebih nipis. Di bahagian lengan bawah kanan dan kiri terdapat thumb hole yang membuatkan kita lebih nampak style. Satu koleksi yang bagus buat aku. Di sini aku nak share harga pasaran untuk Eton jacket kopi ori ni sekitar RM80, manakala untuk original dalam RM500. Beza banyak kan? Sebelum aku terlupa, jacket original ni bahagian bawahnya lebih melengkung berbanding kopi ori yang direka lebih lurus. Okey, itu sahaja review aku kali ini untuk koleksi terbaru aku. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel YouTube Ognited Creative.